Yang jadi permasalahan, dua dari lima korban itu adalah kakak beradik, di mana kakaknya itu merasa ada yang diganggu tadi. Alhamdulillah atas berkat doa dari rekan-rekan sekalian, dan saya juga sampaikan bahwa kami juga bukan siapa-siapa, namun dengan moto bahwa tidak mudah bukan berarti tidak bisa, kami dibantu dari rekan-rekan kepolisian juga, baik dari Sulawesi Selatan maupun dari Mabes Polri, sehingga kasus ini bisa terungkap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas doanya. Apa yang menjadi target utama kami, apa yang menjadi tanggung jawab kami, bisa terselesaikan.